saya Dr. Luki Satria, spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Saat ini Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati sudah membentuk suatu tim endometriosis dan kami sudah membentuk suatu pelayanan endometriosis center yang khusus untuk menangani kasus-kasus endometriosis. Jadi dalam penanganan kasus endometriosis tersebut, kami melibatkan berbagai bidang spesialistik, terutama dari dalam masalah diagnostik, dari radiologi, untuk penanganan ke, dengan bekerja sama dengan bedah urologi, bedah digestif, dan gizi, anestesi, dan lain-lainnya, yang sehingga kami dapat memberikan penanganan yang lebih lengkap dan paripurna dalam memberikan pelayanan endometriosis. Tim endometriosis Rumah Sakit Fatmawati terdiri dari kebidanan dengan saya ketuanya, Dr. Luki. Kemudian untuk diagnostik ada Dr. Refni. Kemudian selanjutnya dari dokter bedah urologi ada Dr. Samsu. Kemudian Dr. Rofi dari bedah digestif. Kemudian Dr. Paulin dari bagian gizi. Kemudian Dr. Agata dari anestesi, dan kemudian dari patologi Dr. Bonita. Jadi pelayanan endometriosis center selain pelayanan pasien, kami juga menitikberatkan pada penelitian dan edukasi kepada pasien. Saat ini endometriosis center ini dengan timnya adalah yang pertama atau masih satu-satunya di Indonesia, terutama di Indonesia. Kami bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien-pasien endometriosis, terutama kasus-kasus endometriosis yang berat, yang sudah menjalani operasi berkali-kali, dan kami bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kepada wanita penderita endometriosis, kami berpesan agar Anda untuk selalu tetap semangat menjalani hari-hari Anda, walaupun selalu dihantui oleh nyeri atau masalah-masalah yang diakibatkan oleh endometriosis. Dan kami dari Rumah Sakit Umum Fatmawati dan dibantu dengan komunitas endometriosis akan mensupport dan membantu Anda. Terima kasih.